Salam guys, selamat kembali ke channel saya, JJ The Humble. Dalam video saya kali ini, saya nak kongsikan kepada korang semua berkenaan bantuan kehilangan pendapatan yang diberikan oleh kerajaan kepada semua rakyat Malaysia yang kehilangan pendapatan ataupun kehilangan pekerjaan pada tahun 2021. Okey, bantuan ini telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada bulan Jun yang lepas, di mana bantuan kehilangan pendapatan ini adalah bayaran secara one-off bernilai RM500. Bantuan ini akan diberikan pada bulan Oktober kepada semua rakyat Malaysia yang kehilangan pendapatan dan kehilangan pekerjaan, di mana bantuan ini akan diberikan sehingga 1 juta orang yang terjejas. Okey, perlu ingat ya, bantuan ini hanya untuk yang hilang pendapatan ataupun pekerjaan pada tahun 2021. Jika korang sudah lama tidak bekerja, korang tak layak untuk dapatkan bantuan ini. Dan jika korang bekerja sendiri dan korang tidak pernah mencarum di KWSP ataupun Perkeso pada tahun 2021, anda juga tidak layak untuk dapat bantuan ini kerana maklumat anda tiada dalam KWSP ataupun Perkeso. Untuk dapatkan bantuan kehilangan pendapatan RM500 ini, sebenarnya anda tidak perlu memohon kerana bantuan ini akan menggunakan maklumat anda yang sedia ada di KWSP ataupun Perkeso. Jadi, jika korang yang bekerja sendiri, berniaga ataupun bekerja di syarikat yang tidak pernah mencarumkan pendapatan anda di KWSP ataupun Perkeso, anda tidak akan dapat bantuan kehilangan pendapatan ini. Tetapi, jika anda ada mencarum di KWSP ataupun Perkeso pada tahun ini, anda akan secara automatik layak untuk dapatkan bantuan kehilangan pendapatan RM500 ini, di mana bantuan ini akan diberikan kepada anda pada bulan Oktober nanti. Okay guys, thanks for watching.